Pertanyaan saya, Ustaz, waktu yang tepat diadakan pengajian orang hamil di saat usia kehamilan 4 bulan 7 bulan, Ustaz. Apa maksudnya ini? Waktu yang tepat diadakan pengajian orang hamil. Emang ada pengajian orang hamil dan orang tidak hamil? Enggak ada wanita hamil ya. Ikut pengajian boleh, kalau sakit enggak usah ikut pengajian boleh, enggak ada hubungannya. Apakah bulan keempat, bulan ketujuh? Enggak, enggak ada syariat seperti ini ya. Dia seperti wanita yang lainnya. Ikut pengajian alhamdulillah, kalau sakit enggak ikut pengajian enggak apa-apa. Tidak ada maksudnya pada bulan keempat kumpul-kumpul bikin pengajian dalam rangka bulan keempat, atau kumpul-kumpul bikin pengajian dalam rangka bulan ketujuh ya. Atau setiap bulan bikin pengajian ya. Enggak ada hubungannya, apalagi diyakini kalau bikin pengajian maka akan memberi keberkahan pada sang janin dan yang lainnya, maka ini tidak ada syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi mensyariatkan ini, seandainya Nabi mensyariatkan hal ini, tentu berat bagi wanita hamil. Iya, tiap bulan harus bikin apa? Pengajian.